agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia itu yang turut sama terlibat dalam pengurusan sumber manusia dan berapa ada? Itulah tuan-tuan dan puan, Jabatan Tenaga Kerja Sabah ini merupakan sebuah jabatan dari 14 agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia. Untuk jabatan kerajaan saja yang di bawah Kementerian Sumber Manusia ini kita ada 9. Kemudian kita ada 4 badan berkanun dan juga syarikat. Jadi mungkin saya jelaskan lebih lanjutlah. Rasanya 9 jabatan berkenaan adalah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung. Kemudian Jabatan Tenaga Kerja Sabah sendiri. Kita ada juga Jabatan Tenaga Kerja Sarawak. Jadi ada 3 sebenarnya untuk Jabatan Tenaga Kerja ni di bawah ini ya, dia apa ni, Sabah, Semenanjung dan juga Sarawak. Tiga negeri itulah. Dan itu masing-masing dia ada akta dia tersendiri. Kalau Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung, dia menguasakan Akta Kerja 1965. Tetapi untuk Jabatan Tenaga Kerja Sabah ni dia lebih kepada pelaksanaan undang di bawah Ordinan Buruh Sabah. Tetapi begitu juga dengan Sarawak. Sarawak juga dia ada Ordinan Buruh Sarawak. Dan kita ada jabatan-jabatan lainlah di bawah apa ni, Jabatan Perhubungan Pusatan, kemudian Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja, Jabatan Pembangunan Kemahiran, Jabatan Tenaga Manusia, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, dan kita ada juga Mahkamah Perusahaan. Ini agensi jabatan kerajaan yang ada di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan ada 4 badan berkanun tadi, macam Pekeso, Pertubuhan Keselamatan Sosial. Ada juga kita Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran. Dan ada juga Pembangunan Sumber Manusia Berhad serta Talent Corporation. Talent Corporation ni baru lagi lah. Jadi ini lebih kepada untuk menggalakkan warga negara berkepakaran rakyat Malaysia di luar negara untuk balik ke Malaysia. Ini 4 badan kanun. Kemudian kita ada satu syarikat. Syarikat ni NIOS lah, Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Jadi itu merupakan tempat latihan untuk yang berkaitan dengan safety and health. Itu sedikit sebanyak agensi-agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia yang terlibat apa ni, menguruskan sumber manusia negara lah ya. Ada 9 jabatan tadi dan kemudian ada 4 badan kanun dan ada 1 syarikat. Itu sajalah Tuan DJ. Oh, jadi yang jabatan untuk yang di badan berkanun ini dia tidak ada tertakluk semua jabatan ya? Badan berkanun ini dia mempunyai akta dia tersendiri untuk beroperasi dan dia badan berkanun ini di separa kerajaan lah. Jadi dia ada juga di negeri Sabah. Memang ada. Macam NIOS sendiri ada apa ni, NIOS ni syarikat tetapi ada juga di negeri Sabah. Untuk yang Pekeso, kita ada Pekeso ya, negeri Sabah ya. Memang ada. Tabung pun ada, PSMB pun ada. Talent Corporation ini di Semenanjung sajalah. Okey, jadi itulah agensi-agensi yang di bawah apa, sumber pengurusan sumber manusia negara lah kan.